nak ngaji pasal mana, orang ngajar nak ngajar pasal mana, nak jadi mudah wing, mudah mudah gambar. Alhamdulillah, itulah Quran. Apatah lagi dalam suratul Furqan ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ayat 32 sampai 34 suratul Furqan. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Nanti insyaAllah setelah lagi kalau dia ada masa kita sambung ayat selepas pada ni pula. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali? Maknanya dengan sekaligus. Diturunkan Al-Quran, Allah Ta'ala pun jawab selalu dah. Diturunkan Al-Quran dengan cara yang demikian kerana hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Ini ada hikmat yang besar yang Allah Ta'ala waktu turun Quran, beransur-ansur, satu-satu-satu. Nah, satu surah ke satu surah dan ayat ke ayat dan sebagainya. Adanya sebab boleh turun ayat, adanya tidak, tidak ada sebab boleh turun. Nah, setengah-setengah surah turun semata-mata turun dengan tidak ada sebab. Lepas tu timbul soalan, Nabi ni tafsir Quran semua tak? Kalau kita tang kam-tam, katanya Nabi tafsir setiap ayat ada Quran. Jawapannya tak. Mudah-mudah ya. Nabi tafsir tak? Yasin, Nun, Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada tak? Tak ada. Bermaknanya Nabi bukan tafsir semua Quran. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang reti apabila Nabi baca tu dengan sebab bahasa Quran tu adalah bahasa Arab dah. Bahasa yang ditutur oleh Nabi dan para sahabat. Sebab tu tidak berhajat kepada tafsir. Lepas tu sahabat Nabi pun ia tak ditanya Nabi benda pelik-pelik. Yang ada di dalam Quran, gotu gani gotu, ia tak gi, bukan katanya duk gi isik-isik nabi-nabi. Acu royak kau kita. Hak Nabi tak royak kau orang, Nabi royak kau kita. Dak tak ada. Sebab ni hak Nabi duk royak semua tu adalah sebagai tafsir kepada Quran. Hatulah timbulnya di kalangan sahabat ahli-ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan beberapa orang lagi tafsir. Lepas tu golongan ni lah duk taithat pula kepada orang selepas daripada tu. Anak murid kepada Abdullah bin Abbas namanya Ali bin Talha, yang ngaji teruh daripada mulut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Gitulah. Ini sebagai contoh sikit-sikit. Allah Ta'ala waktu turun Quran sikit-sikit ni untuk nak jadi tetap baca ingat teh. Lepas tu dia mudah benar hadap berlaku di zaman Nabi tu. Bila Quran turun sikit-sikit-sikit, sahabat dia ingat, katanya ayat ni peristiwa ni, ayat ni peristiwa ni. Ni hikmat berlaku tu. Boleh kita ambil daripada apa boleh Quran tu hewat turun sikit-sikit. Hidup kita pun lagu tu juga. Nak berjaya sekaligus. Memang ia tak berjaya. Ia kena sikit-sikit-sikit-sikit-sikit. InsyaAllah akan berjaya. Itulah hikmat Allah Ta'ala hewat turun Quran. Dalam bahasa Arab ia panggil At-Tadarruj. At-Tadarruj artinya beransur-ansur. Tayoy sikit-sikit-sikit-sikit. Sebab itulah guna masa lebih kurang 22 tahun lebih. Hampir-hampir 23 tahun Quran ni Allah Ta'ala waktu turun daripada surah, daripada perkataan mula-mula Iqra
sampai ke ayat akhir dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Baca kepada Nabi ni melalui malaikat Jibril. Mari duk mengajar Nabi, Nabi baca, malaikat dengar, malaikat baca, Nabi dengar. Tu dia panggil tadarus. Kalau darasa, darasa maknanya belajar, tapi darasa bubuh halih. Darasa maknanya pakak-pakak ngaji. Ha tu, pakak-pakak dengar, pakak ngaji. Apa tu? Tadarus artinya jalan dah daripada darasa, yudarisu mudarasa. Mudarasa artinya pakak-pakak dengar, ngaji, baca, pakak-pakak bicar. Lepas tu Jibra'il lah duk pergi royak semua benda-benda yang ada di dalam Quran kepada Nabi. Gotu, goni, gotu, goni. Berartinya, Nabi ni ia reti semua isi yang ada di dalam Quran. Kalau kita tengok dalam isi dalam Quran, saya sebut acak-acak kali. Tu hetok ni ia tak teratur. Ia tak teratur. Bukan jadi mu dak. Kalau dia orang nulis, dunia zaman lah ni orang nulis, semua tu dia kena panggil duduk dalam bab dia, dalam fasal dia, dalam mod dia panggil. Nah, kecek cara ha Firaun, Firaun semua jangan duduk campur dengan hal lain. Kecek ha orang tu, ha orang ni, ha orang tu dia panggil duduk dalam mod dia. Tapi dalam Quran ni Tuhan ramu habis. Ramuan maknanya campur supaya nasi khabu. Ayat tu ayat ni kadang-kadang ayat belagu ayat. Tapi ayat ni kecek hal ni. Ayat ni kecek hal lain pula, suku sakat. Ha gitulah. Ulama itulah mari duduk isih. Semula mari duduk jadi ambil isi hak dan dom dalam Quran tu, mari duduk tafsir ayat so apa tu, cium yung ayat di dalam tafsir dia. Hak muat ni ada di dalam surah lain, surah tu. Ha tu nak ayat katanya nak jadi mudah bagi orang ngaji. Lepas tu duduk di kita lah. Nak ngaji pasal mana? Orang ngajar nak ngajar pasal mana? Nak jadi mudah, mudah gambar. Alhamdulillah, itulah Quran. Apatah lagi dalam suratul Furqan ni. Surah Furqan, saya rayak kepada kita tak? Supaya orang buat mind map. Mind map ni artinya benda so, lepas tu ia tercan, gi kok tu, gi kok ni, gi kok tu. Lepas tu ia cium yung. Kadang-kadang benda yang tiga, ia cium yung dengan benda yang ke-10. Benda yang ketujuh ia ada cium yo dengan benda yang kedua. Ha tu dia panggil mind map. Dia pecah jadi serupa dengan apa? Pohon kayu tu. Ada apa? Ada bata dia naik sampai di atas dia gating situ, gating sini. Ha gitulah dalam isi dalam Quran ni tu ha cium yo benda-benda yang ada ni dalam ayat dalam surah. Sebab tu setengah-setengah ulama yang katanya Quran ni serupa dengan laut. Supaya dengan air laut yang sangat luah. Ikut kita nak cebok mana, nak ambil mana, kena belakang. Cebok di laut dalam, cebok di laut tahap pun supaya lebih kurang. Sebab apa? Air sama-sama air belakang. Cuma, hak tu dalam, hak ni tahap. Hak ni duduk di tebing, hak ni duduk di patak dia. Itulah Quran. Lepas tu duduk di ulama yang pandai tafsir, pandai rakyat. Dalai tak dalai ia nak pergi ke umum mana. Setengah-setengah ulama dia tak nak pergi ke hukum, tapi dia pergi ke bahasa. Setengah ulama dia pergi ke bahasa sejarah. Nen dia segi sejarah banyak. Sebab apa? Sebab ia pramuan semua Quran ni supaya dengan kek suti. Lepas kita nak belah lagi mana? Belah banyak, belah sikit, belah isih kau tu, belah kau ni. Tu Quran. Tu heroyak banyak. Urusan ha akhirat daripada dunia. Tu heroyak kisah-kisah Nabi dahulu, orang cerita-cerita dahulu banyak lebih daripada ayat hukum. Kalau kita duduk semaya hari-hari semaya, tu heraya tak lebih daripada 200 ayat ni dalam Quran. Kalau kita duduk berasa katanya semaya ni subyad amalan tiap-tiap orang Muslim, tapi tu heraya tak lebih daripada 200 ayat. Haji perhimpunan manusia besar seluruh dunia setahun sekali, tu heraya tak lebih daripada 10 ayat ni. Tengok ha puasa 5 ayat ayat dalam Quran. Lepas tu ayat hal lain ruang raw sejarah gotu berlaku goni gotu gotu. Ha tu nak ayat katanya dalam Quran semua ni kalau dia orang mari bang penmu dia lah ni memang ada hak ulama buat siap-siap dah kita nanti makan nanti kecek mudah-mudah ya hidai siap-siap dah kita nanti jepuk nak jepuk hak mana kita berahi. Tu isi yang ada di dalam Quran.
Alhamdulillah. Dia ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1171, yakni dengan baca ayat yang sempurna dan lengkap menurut hukum tajwid. Sebab Jibra'il dia ngajar kepada Nabi itu, yang ngajar dia panggil masuk dalam hukum tajwid selalu dah. Nabi tak ada duk ngaji Jibra'il ayat hak ni mak tabi'i dah, mungkin dah baca dua harakat. Hak ni mak aribis sukun, mungkin dah baca dua pak dua limone dak. Kita ada royak. Nabi baca tu back set dia panggil. Daripada Jibra'il ngajar, maka lagu tu lah Nabi baca. Dengung, panye, panok, hukum ismam, hukum tanwin, hukum kau tu, semua duduk dalam tu belakang. Alhamdulillah. Sebab tu, orang yang terima Quran daripada mulut Nabi, iaitunya puak-puak sahabat. Puak-puak sahabat. Lepas tu kita tangkam-tang pula ni. Semua sahabat ngapa Quran tak? Umumnya banyaknya ngapa, tapi bukan arti semua sahabat ingat Quran semua. Faham ni dah? Jadi ya kraden we know. Umumnya sahabat ingat Quran. Tapi bukan semua sahabat ingat Quran semua. Ha tu gitu. Bermaknanya ada setengah-setengah sahabat ingat Quran semua habis. Dia ngapa daripada mulut Nabi dia terung. Tapi ada setengah-setengah sahabat sikit-sikit lah, surah tu surah ni, surah tu surah ni ayah ingat. Tapi Allah Ta'ala wi kelebihan kepada para sahabat ni dengan sebab dia tangcai, dia kasih kepada Nabi, dia ngaji, dia dengar, dia ngapa, apa tu dia sama-sama puak-puak dia sendiri pakat duk taitot. Kadang-kadang Nabi rayak kepada orang tertentu ya. Nabi rayak kepada orang sorang, tapi orang-orang itulah giduk rakyat kepada orang ramai pula. Katanya Nabi rakyat ke dia macam tu, macam tu, macam tu. Hak Nabi kecek, orang yang boleh dengar ramanya ketika khutbah, ketika lepas-lepas pada semaya, Nabi bangun kecek. Ataupun Nabi duduk, Nabi kecek. Orang apa pakat dengar belakang. Hak tu dia panggil, kalau sebut di dalam hadis pun, bermaknanya hadis mutawatir dia panggil. Hadis yang disebut oleh Nabi, ramai orang yang dengar, lepas tu taitot kepada condong langkung, boleh katakan pensiang dia ukan mata yang sama yang disebut. Ha tu cuba kita gambar, saya nak wiyon adit, bila kita pejam mata kita gambar, katanya sahabat Nabi yang duduk ngaji sekali dengan Nabi, baca Quran dan sebagainya. Nabi pula apabila ngajar Quran, Nabi baca, sahabat Nabi pakat turuk, baca pakat turuk. Setengah-setengah orang dia suncai ngaji Quran, reti Quran ni, Masya Allah. Seumur hidup Nabi, maknanya tangtai mula-mula Nabi terima wahyu sapa ke Nabi mati, ngaji Quran daripada mulut Nabi SAW. Alhamdulillah. Ha, cuba kita tengok lagi dah ayat yang ke-33. Saya baca ayat ni 2-3 kali dah. Nak orang ada titah boleh jadi, eh saya terlupa apa tak, saya tak ada terlupa tak. Nah, saya sengaja baca jadi acak-acak kali. Sebab apa? Isi yang ada di dalam tiap-tiap ayat tu adanya dia panggil benda hak tersembunyi. Sebalik pada tu, kadang-kadang kita kece hari ni, mari royak semula, benda-benda tu tak serupa dah. Nah, hak kita royak belum pada ni. Tuhan kata pula, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Iaitu apa? Benar-benar yang orang-orang kafir duk kata kepada Nabi, go to goni, go to goni, benar pelik-pelik. Orang kafir duk reko-reko ngotok dia sendiri. Sebab apa tu? Sebab dia nak menentang Quran, nak menentang Nabi. Allah Ta'ala jenjian selalu katanya, aku wa mari kepada mung he Nabi lebih daripada orang kafir duk kecek lagi. Maknanya kalau dia puak-puak kafir lepas benda hok tak molek, Tuhan lok lang hale grup racuh lah dia. Puak-puak hok kafir duk kata, duk tuduh Nabi lagu tu lagu ni, terutamanya di dalam Quran ni adanya, kalau dia kita perhati setengah-setengah ayat, orang kafir kata Tuhan grup kata tak sih jadi kata-kata orang kafir tu duk berkekalan siapa ke Nabi, duk dia tak boleh nak jawab, tak boleh nak wayak. Nabi pun dia jawab dengan ayat Quran,
Sebab hujah yang paling besar sekali iaitu ayat Quran. Lepas cuba kita gambar, katanya di zaman Nabi, orang pakat menetai Nabi, hak pasang orang hati cemar tu lah. Keliling. Puak kafir, puak munafik, puak badawi, puak arak, hak pasang kena pauhu kepada orang-orang kafir, pakat duk menetai Nabi belakang. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala waktu turun Quran, wayak so, nak jadi jelah ajaran Allah kepada manusia. Akhir sekali, ayat yang ke-34. Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Siapa tu? Orang-orang kafir. Terutamanya orang kafir hok duk di zaman Nabi. Hok ni hok pasang penting tu heraya. Hok duk menetai Quran, menetai Nabi, padahal puak dia jumpa dengan Nabi depan sama depan. Boleh tengok Nabi, tapi Masya Allah menetai Nabi. Lawai Nabi ni. Tak ada berhenti-berhenti. Siam malai. Tuhan pun kaya. Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke dalam apa ni, ke neraka jahanam dengan tertiarap. Lagu mana? Orang yang akan diheret masuk di dalam api neraka dalam keadaan puak-puak dia duk menerak. Heret gitu. Cuba kita gambar orang-orang dengan kereta ke dengan gapo duk menerak. Ha tu. Gelepar habis cakap go sakit wey. Habis cakap ni melekat sikit lagi akan heret puak-puak hok nak masuk dalam neraka. Panah habis cakap. Beruf. Lepar masuk dalam api neraka bijong. Ha ni. Puak hok pasal duk menetek Quran, menetek Nabi atas mukanya. Heret masuk dalam api neraka ni. Habis. Apa ni? Gapanya panggil? Lulu habis. Nga muka, nga tubuh, nga gapa, nga panah. Kulit-kulit. Tubik berela perut-perut. Hak duduk dalam perut dia tu. Ha ni tak ada orang-orang yang Allah Ta'ala royak cerak-cerak dalam Quran walaupun tak ada sebut nama sore. Lepas tu orang hak bertabiat pasal ni siapa ke hari kiamat ada semua. Ada semua tuk-yuk-tuk samai. Orang apa saya menetai Nabi, buat gambar Nabi, go ni. Ya buat gambar apa saya kemaluan orang tino, kemaluan jatah. Lepas tu duk royak katanya, Nabi ni caw arum, go ni. Ya royak belakang. Sebab apa? Sebab ya tujuan dia, ya baca Quran tu. Ya nak menetai Quran, ya nak cari cuk hok mana. Ya nampak katanya, cuk ni. Ya baca, prak, ya kit dalam, ambil kalah kit. Tengok cuk ni. Saya royak mudah-mudah. Kalau orang tak pandai, tak tahu beranglang dia. Gi buka ayat Quran kan. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ha tu ayat tu. Kalau misal tang orang tak reti apa sekarang, gi buka pak kena ayat tu. Membunuhlah orang musyrikin semua, supo dengan orang musyrikin nak bunuh mung semua. Ha. Kena atas butir dia ha. Oh, Islam ajar suruh bunuh orang, suruh kerak kepala orang weh. Ni dah ni, ajar kau kan rai, krik nyekik dia. Ha tu gitu. Tapi tak tahu katanya bab apa boleh tu heroyak macam ni dalam Quran. Tak ia tak pergi baca dulu pada tu. Sahih timah tipai bab apa tu heroyak. Alhamdulillah, kita orang Islam ni kita baca Quran dengan sebab niat kita tu molek dah. Niat kita tu molek dah nak gi pahal Quran, nak gi reti isi dalam Quran. Tapi tu hal ayat dalam ayat ni masa habis dah nah. Ayat 34 ni orang yang menetek Quran tu hal nak heret sikit lagi. Suruh malaikat heret atas muka, atas dada pokok dia masuk dalam api neraka. Merekalah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesak jalannya. Allah. Sudyot manusia yang tu hal ayat orang hok pasal kena azab dan nasib yang paling buruk sekali. Hidup di dunia pun habis cakap dah. Apatah lagi kena masuk dalam api neraka hak cerak-cerak 100%. Itulah na'udzubillah min dhalik. Kita jangan menetek Quran, jangan buat main-main, kelola-kelola main dengan Quran. Nah, insyaAllah kita mengaji, kita boleh, kita pakat jadi berimeh, beramal, bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita dengan Quran inilah.
InsyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.